Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kami beruntung kedatangan tamu Syekh Idong, saudara Jadid ya, yes. Jadid yang merupakan Syekh Idong terbaik di Sinar Sriwijaya. Sriwijaya. Dari Kenawat. Boleh cerita sedikit, Bang Jadid, bagaimana mula-mula berdidong? Mula-mula berdidong. Dasarnya. Dasarnya. Ya, kartu dasarnya kami bikin acara didong di Kampung Kenawat. Di Kampung Kenawat ya. Ah. Ya. Karena di Kenawat tu orang-orang seniman banyak. Seniman banyak ya. Pertama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, Pak Hajar. Ya. Jadi masa itu Pak Ibnu Hajar menjadi sekda. Sekda di Aceh Tengah. Sekda kabupaten ya. Ah, kabupaten Aceh Tengah. Ya. Ah. Oleh Pak Ibnu Hajar dibinanya klub didong Sriwijaya di Kenawat. Di Kenawat. Kampung Kenawat. Jadi ceh-cehnya di cari Abang Ibnu Hajar pertama Ceh Ali Amran. Ali Amran. Abinya saya. Oh. Pendamping ya. Pendampingnya. Pendamping utama ya. Ya. Di masa itu, di masa ketenaran Sriwijaya ini. Sriwijaya. Lagu-lagunya yang seriusnya. Yang populer apa ya? Ya populer itu yang lagunya dasarnya Sriwijaya. Pertama resam di Gayo. Resam di Gayo. Ah. Resam di Gayo adat ya, adat. Ada. Ada di Gayo. Ah. Yang kemudian kedua Asam Lima Manis Gayo. Asam Lima Manis Gayo. Ah. Ya. Yang ketiga Kusah-kusahan. Kusah-kusah adat di Gayo. Adat Gayo. Boleh sikit kasih contoh. Ya. Contoh lagu yang mana? Huama Hedut gayo gerne ara kusam, kusahan mi aku lamuna cetu gerne ara kusam aku kunai kusam, kusahan mi aku lamuna semigayo taring rongka kusam. Aku nahami ketau ranggayo ngememaho saradonya aku sam hamaku kunai kusam. Pokani ani belangi galangi kumu gehana kani pakeni irebut ne ari kumu ama mongot amongot kira aku gerpane bersebuku ama mongot. Karena katu duluan kita pasti udah sudah ketinggalan. Itu menciptakan itu. Iya, menciptakan adat, adat yang lama yang biar kembali. Ini moyang sudah hilang. Sudah hilang. Mana dicari? Ya. Oh, itu dia. Ya. Iramanya sepertinya yang Abang Jadid bawa ini asli ya. Asli. Ini asli. Asli. Ini karya siapa ni? Ini Mansur Abang Arjua. Oh, karangan beliau. Ya, karangan Mansur Aman Arjua. Pak Ibnu Hajar ikut di sini. Bapak Ibnu Hajar ikut mencipta ini. Ciptanya bukan ini. Oh. Dia Lauk Tawar. Oh, Lauk Tawar. Lain lagi ya. Ya. Yang tadi menciptakan adat, kalau Lauk Tawar menciptakan apa tuh? Cerita memang Lauk Tawar
itu memang diingin orang dari Danau. Oh, tentang danau ya, keindahannya ya. Iya, keindahannya, ada Renggali. Maksudnya ada wisatanya. Itu. Boleh sedikit. Ya. Sentan kita panang ini hari ujung baru. Hatas ni wae inamu gelumang kau telah sesamar-samar ko ujung baru telah seloyang koro orom matu kudem hari singa mata kita mu manang mahasigem ngaluas mu manang hari totor bali oh kolautawar sentani olau gereo sekosek cayani lampu ngesawaku bintang. Nah, itu duluan kadang-kadang kita anuikan, carikan. Oh, carikan, semuanya nelayan. Ya. Tapi itu ceritakan juga ada tempat-tempat wisata. Yang wisata. Saya disaksikan. Nah. Jadi semacam membayangkan, menceritakan keindahan untuk dikunjungi. Ya, untuk dikunjungi dari luar-luar. Oleh orang luar. Ya, semacam promosi wisata juga. Ya, wisata. Sambil minum? Ya, Pak. Nah, Sriwijaya. Dikenal. Berapa tahun itu berkembangnya? Nah, perkembangnya kata salah aku ya. 91 udah berkembang Sriwijaya. 91 sudah berkembang. Nah, 92 pertandingan ku Jakarta sama burak terbang. Pertandingan yang ya, pertandingan Jakarta ya. Yang pertama. Burak terbang Wimbakong. Ya. Yang Zul Aman Ali Adi. Ya. Saladin. Saladin. Lawan. 93 bertanding sama Pandangan Masa di Taman Ancol. Oh, di Ancol. Nah. Ya. Jadi yang di 92 tadi di Taman Mini juga. Taman Mini. 93 di Ancol. Ancol. Lawannya Abang Amat Ronald, Pandangan Masa. Pandangan Masa. Pandangan Masa di Ancol. Ya. Kalau di Taman Mini tadi dengan Burak Terbang. Burak Terbang. Nah. 94 sama klub Wijaya Kampung Baru. 94 Kampung Baru. Wijaya Kampung Baru 94 kami bertanding di Aman Meni juga. Kami juga. Oh. Ya. Ini Sriwijaya ini sudah sering ke Jakarta. Ya, sering-sering udah diundang orang pertandingan piala Taman Mini. Taman Mini. Merebut piala. Ya, merebut piala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taman Mini direbut oleh grup Sriwijaya. Ya, dari Kenawat. Ada lagu tadi yang pertama disebut tadi apa ya judulnya itu? Lima Manis Kayu bukan? Iya, Lima Manis Kayu sudah tadi di cari contoh belum ya? Belum. Coba kita Lima Manis Kayu. Tasih karena uang lecabang murah las mas aku garam las kin resam ni dania oh lima manis gayu ku tanga ketanga lak amotekan ku atas agai ku yuk keras munerbang ni bunga kin kayu penalu ating ku asmas
lemuri pikicas lai cabang dua oh limau amane es gayo si teredi aku kena si belulak asana bang si tangak arabang kekirem limau manis gayo iketasak ko berbelite muda ko bertirum. Itu memang kadang-kadang muda-mudi. Ya. Sebagai karya untuk ada unsur muda-mudinya. Ya, muda-mudi. Kena adat zaman itu ke kita berpacaran sama orang-orang perempuan lah kita pasti baru kita bawa pasti kita udah ikatan sama dia. Itu baru dia. Ya. Itu dikarang oleh itu Mansur. Mansur ya. Bang Arjua. Mansur orang tuanya Arjua ya. Mansur itu. Ini beberapa contoh lagu yang dibawakan oleh Wan Jadid dari grup Sriwijaya. Kenapa? Pertemuan kita memang singkat. Singkat. Tapi insya Allah kita sudah mendengar suara merdu dari Ceh Didong Sriwijaya yang sudah berkelana beberapa kali ke Jakarta. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.